dengan Liga Super. Pertemuan dia antara tuan rumah Terengganu berdepan dengan Kedah Darul Aman bagi perlawanan yang kedua di antara kedua pasukan. Bola perlawanan akan dibawa oleh saudara Nur Azizi Nordin, iaitu pengurus cawangan pejabat Pus Kijal. Hormatan diberikan kepada beliau untuk diserahkan kepada pengadil saudara Zam Zaidi bagi memulakan perlawanan sebentar lagi. Hidalgo tak sampai, dipintas oleh Azam. Ada larian di sebelah kiri dan juga kanan dan juga tengah. Cantik kedudukan ini untuk percubaan rendah. Masuk, Terengganu di depan. Tengku Muhammad Nur Syakir, Tengku Yaakob, dengan beraninya melakukan percubaan jarak jauh daripada luar boks. Sebenarnya tidak begitu kencang, tetapi cukup untuk menewaskan Ifwan. Ya, telah saya katakan tadi, apabila sudah ada 2, 3, 4 percubaan ataupun attack ke arah pintu gol pasukan Kedah, akhirnya pasukan Terengganu menjumpai apa yang seharusnya mereka lakukan untuk mendapatkan jaringan awal. Dan ini adalah satu jaringan yang baik, through ball yang baik dan juga lintak. Ininya dua-dua bekas pemain TFC. Cantik gerakan ini, dapat satu cross terkena tiang. Masih lagi rasa permainan, tetapi saya menjangkakan Balotelli sepatutnya attack lagi bola itu. Dari Afiq, Suhaimi bekerja keras. Lepas satu lagi peluang. Kali ini Afiq tolakkan ke tengah. Miskiu. Sayang. Kalau masuk pun tidak dikira. Amir Beg dalam kedudukan offside. Kali ini tidak dapat ditampan tepat pula oleh Fayad Zulkifli. Sayang, cutback yang baik. Dalam saingan ada Super League ke atas PDRM dan juga atas Penang. Ini rebatan rendah yang dilakukan oleh Syami Zamri. Sayang, ya, dia ada option lain. Patutnya dia bermain hantaran 1-2 dengan dua pemain di depan. Ya, Nur Syakir boleh, tetapi dia membuat decision, membuat percubaan. Dan ya, tidak salah, tetapi lebih okey ataupun lebih ruang yang banyak apabila dia bermain hantaran 1-2 ataupun membuat hantaran lulus terus ke arah Syarif. Harian semula dilakukan oleh Azam Azmi Murad. Berjaya mengatasi suara pemain. Tolakkan ke tengah untuk Sonny Norde yang sekali lagi miskiu. Peluang dapat ditahan oleh Boyan Siga. Diselamatkan pula oleh Ifwan. What a moment sebentar tadi dalam perlawanan ini. Boyan Siga dan juga Ifwan bergabung untuk menafikan Alif Zakaria gol yang kedua Terengganu. Ya, pujian harus diberikan kepada beliau kerana masih lagi dalam keadaan terkawal. Dan ya, Terengganu mempunyai dua momen yang baik untuk menjaringkan gol. Saya rasa larian ke hadapan memang membantu banyak untuk pasukan Terengganu pada malam ini, kerana Azam Azmi membuat larian ke hadapan dan membuat cutback kepada Sonny Norde. Tetapi sayang, tapping yang tidak tepat dan datang balik dan membuat percubaan. Balotelli, sasaran yang terakhir untuk pasukan Kedah. Satu hantaran yang terkuat sedikit dilakukan oleh Hidalgo untuk mencari Amir Beg Juraboy. Kita selalu nampak Hidalgo membuat hantaran sebegitu, dan saya pernah lihat ada satu perlawanan dia membuat hantaran sebegitu. Memang tepat, tetapi ini terlebih sedikit, dan itu yang memudahkan Suhaimi. Boyan Siga olakkan ke depan, dapat dikawal oleh Al-Hafiz. Satu cross dan Suhaimi bijak untuk meluruskan lebih awal lagi menangkap bola itu. Ya, kita boleh nampak daripada awal pasukan Kedah tak boleh masuk di bahagian tengah. Mereka akan cuba masuk di bahagian tepi, dan kita boleh nampak tidak baik. Terengganu kembali ke landasan kemenangan akhirnya.
untuk kemenangan yang ketujuh mereka, 23 mata selepas 15 perlawanan. Selangor juga menang 2-1 ke atas Kuching City. Mata yang ke-23 daripada 15 perlawanan. Terengganu menewaskan